Pas Mas yang di sana bawa jatah mana enggak tahu entar. Jadi aja belum. Beli durian di Pool ALS Jogja, Mas. Gua lagi di Jakarta, lu suruh ke Jogja gimana sih? Benar sih, gua masih nyawa gua masih belum kumpul semua. Ya, Mas. Masih ada yang di Priuk, masih ada yang di Kalideres nyawa ya, gua. Ya, kalau Mas. Lagi gua panggil-panggilin dulu. Ya, ya, gimana, Mas? Mau tanya yang bikin ingatan hilang tentang haji kita dulu itu apa? Oh, gue juga banyak yang hilang, Mas. Dunia yang bikin hilang, Mas. Beneran. Oke. Semakin banyak lu berkecimpung sama urusan dunia, coba banyak yang hilang, Mas. Siapa? Siapa? Kita info ya. Oke, oke, gue info. Agen bisa Pondok Gede ada gak, Mas? Pondok Gede ada. Pondok Gede di mana? Benaranti paling dekat. Pakai tender dari Uzbek gimana, Mas? Udah gue ikhlasin, ternyata bukan dari mania kok, jadi rekan-rekan HM dari random pengirim, jadi bodo amat deh. Gue tuh cuman kepikiran kalau kalian itu kan mania-mania kita kan, rekan-rekan kalian kan ada yang di mana-mana tuh. Ada di Turki, Kairo, di mana-mana. Kadang suka ngirim-ngirim barang gitu. Somalia juga. Somalia juga ada. Ya? Ngapain jadi tim ini? Gue cuman kepikiran aja kalau kalian ngirim gue barang terus tiba-tiba hilang, enggak nyampe kan pasti kasihan banget kan. Ini kok kosong, Mas? Hah? Di sini kosong. Ternyata emang dari random user. Jadi namanya kemarin tuh nama pengirimnya diklik sama temen di Google keluar. Emang orang itu biasa kirim-kirim ke nggak jelas, nggak tahu gunanya buat penipuan apa gimana. Tapi kok bisa dapat alamat gue? Ya? Google. Oh iya, nama gue diketik di Google keluar ya. Lupa gue. Iya. Mas Rian Barina di mana? Maniak Somalia, Somalia, Ethiopia. Wan, lu kemarin tanya sama gua kan, kalau pengen belajar pendidikan mekanik buat bis, Mercy atau Hino di mana? Di dealer. Kalau Mercy itu pusat pendidikannya di Ciputat aja ya? Daftarnya lewat dealer aja, tanya-tanya aja. Bro, gua kasih tahu kalau emang lu pengen berminat di bidang mechanical bis. Lu sampun, Mas. Lu lulus dari Hino atau dari Mercy, buset dah. Yeah. Itu lu jadi rebutan orang. Beneran, semua pengusaha bis rebutan. Yeah. Dan tenaga lu, ilmu lu, kemampuan lu bakal dihargain sama mereka sampai akhir hayat lu. Selagi lu enggak banyak tingkah haji. Bro, gua kasih tahu. Jadi jangan cuma sekedar Mas, aku seneng mekanik, bisa mekanik terus pengen ini. Jangan. Lu gunain sertifikatnya karena produk itu tiap tahun itu bergulir, zaman itu berubah gitu. Jadi kalau lu nggak intens sama salah satu, entah Mercy atau Hino, ya selamanya lu cuma bakal jadi montir-montir kelas 2, kelas 3 gitu. Hebat sekali random ngirim bisa sampai kalau iya, makanya. Oke, Mas, terima kasih gua. Jadi kalau lu bener-bener cinta tuh sama atau suka hobi ngoprek-ngoprek bis, lu kejar dua itu aja, nggak usah yang lain-lain. Mercy atau Hino. Jangan bis orang ntar lo prek-oprek. Iya, jangan bis orang lo prek-oprek. Ntar ada bis di terminal lu pakai kelinci percobaan ya. Asal gabungin. Mekanik HR apa yang bersihkan Mercy? HR ada 13 mekanik yang di Garasi Kudus ya. 13 mekanik, 13 pembantu montir. Jadi beberapa di antara mereka yang jabatannya kayak ya yes, maksudnya ketua-ketua regunya, mereka ada sertifikat Mercy, jangan salah. Ada sertifikat Mercy, ada sertifikat pendidikan Hino. Tapi yang pembantu-pembantunya, maksudnya yang di bawah-bawahnya ya nggak ada. Tapi secara kemampuan mereka sama. Hanya saja, ya gitulah. Lebih ngikutin perkembangan produk. Nyebrang Lampung, insya Allah sekitar Selasa atau Rabu. Tayu Jakarta nggak ada mbak. Aku nggak ada pemberangkatan pagi dari timur. Mas, dapat salam dari anak teman-teman anakku yang ikut nonton live. Waalaikumsalam buat mereka, salam sayang dari Abang Ganteng. Perlengkapan alat keselamatan dalam bis aja, Mas. Apa aja, Mas? Mohon pencerahan. Nah, kalau itu kan urusannya karoseri, Mas. Tapi biasanya mereka nyediain satu palu. Itu aja sih. Sama kalau dulu pernah ada tuh tabung, tapi sekarang udah enggak ada lagi. Tabung semprotan api yang kecil itu loh, depan. Masih apar. Oh, masih ya? Apar. Oh, masih ada. Sekarang mobil kecil juga wajib. Apar sama palu itu aja. Kemarin ada yang protes sama gue, Mas, bis kasih sabuk pengaman lah segala macam. Emang lu pikir yang bikin joke gue, yang bikin karoseri gue? Komplainnya sama mereka, boy. Dulu pernah dibantu sama Pak Arso di parkir Sunan Kudus, matur nuwun sangat. Nah,
Terus tenang aja mas, semua orang yang kerja di Arianto itu insya Allah spesial. Minimal gak spesial kelakuannya tapi hatinya spesial. Mas kalau lulusan TMO, TMO apaan? Toyota Manufacturing loh ya. Toyota Manufacturing. Bisa masuk HR atau bisa? Orang yang gak punya lulusan aja bisa. Kalau tanya bisa apa enggak, bisa. Diseleksi apa enggaknya lah, itu yang nunggu antrian. Chat baru base camp-nya. Iya, Fat. Fat, lu kalau butuh apa-apa bilang sama Alin ya. Mas Ren udah ngopi berapa gelas? Alhamdulillah 2. Teknik mekanik otomotif. Oh, bisa. Oh, lu so tau lu, boleh. Itu TMO mereknya Toyota, Mas. Oh, itu TMO mereknya Toyota. Alat keselamatan udah dikasih nama kasar? Iya, udah. Mas, kalau diangkat jadi menteri, mau nggak? Menteri BUMN atau apa gitu? Kagak. Gue masih mikirin teman-teman gue, boy. Kasian mereka kalau gue jadi menteri BUMN. Gue jadi direktur Damri, kelar Jawa Tengah 2 tahun. Beneran. Otak-otak gue dikasih apa namanya? Source, sumber daya yang nggak terbatas. 2 tahun, 3 tahun, kelar Jawa Tengah. Tapi tergantung sih, gue mikir teman-teman gue dong, jangan. Cuman kalau gue digaji 1 miliar atau 2 miliar sebulan sih, gue gak kenal teman-teman gue, gak apa-apa. Gak kenal gue sama mereka. Canda, enggak. Haryanto ini darah, daging, urat, nadi, nafas kita semua. Kita akan berjuang di sini terus. Mas, habis dari Rosin, kru-kru garasi gak dibikinin seragam, Mas? Ada siapa gak ada seragam? Ada seragam. Gini loh, boy. Gak semua perusahaan yang lu suka, lu lihat, terus harus kayak gitu. Gak, karena banyak apa perusahaan-perusahaan itu banyak karakter pengusahanya. Jadi lu lihat, perusahaan, orang-orang yang di dalamnya itu ngikutin karakter pengusahanya. Kalau karakternya kayak Pak Haji, lu mau kerja pakai di mekanik ya, pakai kaos, pakai hem, pakai apa, terserah Pak Haji tuh. Yang penting waktu ada lu ke masjid. Tuh, paham enggak? Jadi membedakan di situ, ngikutin karakter pengusaha. Mana ngomong-ngomong sih, Mas? Mana lu lihat kalau di garasi Kudus, ketika lagi azan duhur apa azan asar itu karyawan berhenti pada ke masjid. Itu yang buat gua jadi pembeda, bukan pembeda, emang ngikutin karakter, Mas, karakter pengusaha.